Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, channel YouTube Lapak Merah Sumartiono Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga baik-baik saja keadaannya pemirsa semuanya ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, seperti biasa, pada kesempatan kali ini kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada Pandai Besi Lapak Merah Sumartiono Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini pesanan yang akan kita review adalah datangnya dari saudara kita atas nama Mas Ishak yang ada di Lebak, Banten. Assalamualaikum Mas Ishak, bagaimana kabarnya Lebak, Banten? Mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama seluruh keluarga. Dan mudah-mudahan diberikan keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun Mas Ishak ini yang ada di Lebak, Banten, memesan pada Pandai Besi Lapak Merah, yaitu langsung dua pieces ya, karena sangat fanatiknya beliau pada Pandai Besi Lapak Merah. Adapun pesanan beliau yang pertama adalah monteng full tangnya dengan panjang total tegak 90 cm. Nah, adapun untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa kita lihat aja bagaimana deskripsi dari monteng full tangnya panjang tegak 90 cm. Nah, seperti ini dia pemirsa. Nah, ini adalah montengnya atau mengibu enten tangki ya, ini namanya monteng ya, pesanan dari Mas Ishak yang ada di Lebak, Banten. Ini penampakan beserta sarung kulitnya ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka pemirsa, kita lihat deskripsi atau spesifikasi dari kulit monteng ini ya. Kita buka pelan-pelan pemirsa. Wow, sangat mantap sekali pemirsa. Nah, ini adalah kulit monteng ya. Nah, sangat anggun sekali. Nah, adapun untuk bahan yang kita gunakan adalah dari permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih antara 4 sampai 5 mm ya. Sedangkan bagian terlebar dari bila ini adalah 3,7 cm ya. Ini adalah bagian bila terlebar ini ada di bagian sebelah sini ya. Ini adalah model monteng pemirsa ya. Nah, adapun untuk panjang tegaknya sendiri jika kita tarik garis lurus ya dari pangkal handle ke ujung bila, ini adalah 90 cm ya. Dan jika kita tarik mengikuti garis lengkungan dari pangkal handle ke ujung bila, ini adalah 1,5 meter ya. 105 cm ya. Sangat mantap sekali. Nah, adapun untuk cincin yang kita usung adalah cincin segi 6 pemirsa, seperti ini cincin segi 6 atau model blimbing ya. Nah, sehingga semakin memberikan kesan gahar pada produk monteng ini ya. Sangat mantap sekali. Nah, adapun untuk handle sendiri yang kita usung adalah gagang full tang seperti ini ya pemirsa, yaitu gagang terusannya dari bila ke handle ini menyambungnya tanpa putus ya, sehingga dijamin anti copot ya. Lalu kita gapit untuk handle, yaitu sebagai handle dari kayu sono ya, kayu yang terkenal sangat kuat dipakai untuk handle dari senjata tajam. Nah, kita perkuat dengan pin, kita politur warna coklat makeup seperti ini. Nah, dengan motif ciri khas dari lapak merah. Sangat mantap sekali pemirsa. Adapun untuk beratnya sendiri pemirsa kurang lebih sekitar 1,1 kg ya. Nah, mengingat ukurannya yang lumayan panjang ya, sehingga bobotnya juga lumayan berat pemirsa, tapi tetap bisa digunakan untuk pergerakan pemirsa ya. Sangat mantap sekali ya. Nah, adapun untuk sarungnya sendiri yang kita gunakan adalah dari bahan kulit asli sapi pemirsa, seperti ini ya. Tebal ya, kita semir warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif bunga matahari ciri khas dari lapak merah. Nah, sangat mantap sekali. Dan tidak lupa juga untuk setiap pembelian apapun unit dari lapak merah pasti akan kita kasih selalu gratis ya tali gantungan cantik seperti ini. Ini adalah bonus dari lapak merah setiap pembelian unit apapun ya. Adapun untuk pesanan yang kedua adalah pisau sangkur ya, atau pisau rambu. Ini adalah pesanan juga Mas Ishak yang ada di Lebak, Banten ya. Sangat mantap sekali ini penampakan beserta sarung kulitnya ya. Nah, adapun spesifikasinya sendiri kita buka dulu pemirsa ya. Nah, sangat mantap sekali. Bahan yang kita gunakan adalah dari permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih sekitar 4 sampai 5 mm.
Dengan bagian terlebar dari bilah ini adalah 3,2 cm ya. Ini adalah bagian terlebar. Yaitu pisau sangkur atau pisau rambu ya, sangat mantap ya. Adapun untuk gagang yang kita usung adalah gagang full tang pemirsa ya. Sama juga ya gagang terusannya tanpa putus dari bilah ke handle ini menyatu ya tanpa putus sehingga dijamin anti lepas ya. Kalau kita pakai handle dari kayu sono seperti ini ya. Kita politur warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif ciri khas dari lapak merah. Sangat mantap sekali. Nah, adapun untuk panjang tegaknya sendiri kurang lebih sekitar 30 ya, 35 cm ya ini panjang totalnya pemirsa ya, dari ujung bilah ke pangkal handle ya. Sangat mantap sekali. Adapun untuk beratnya sendiri kurang lebih sekitar 600 gram saja ya. Nah, sangat mantap ya pemirsa ya. Nah, pekerjaannya sangat cantik ya. Nah, sangat mantap sekali pisaunya. Adapun untuk sarung sendiri yang kita gunakan adalah dari kulit sapi asli pemirsa seperti ini ya. Tebalnya kita semir warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif bunga matahari ciri khas dari lapak merah. Nah, untuk setiap pembelian unit apapun termasuk pisau sangkur ini ya, juga kita kasih gratis tali gantungan cantik seperti ini pemirsa ya. Nah, sangat mantap sekali ya. Untuk di dinding juga bagus ya. Nah, sangat mantap sekali. Nah, saya kirim hari ini juga ya buat mas pesanan Mas Ishak yang ada di Lebak Banten, yaitu celurit monteng ya, yang sangat unik ini ya, sangat unik tetapi juga sangat mematikan ya pemirsa, karena ini tajamnya dua sisi ya, bagian atas ini tajam dan bagian bawah juga tajam ya. Nah, sehingga sangat membahayakan pada lawan dari saya. Sangat mantap sekali. Saya kirim hari ini juga ya buat Mas Ishak yang ada di Lebak Banten. Mudah-mudahan dua pesanannya ini selamat sampai di tujuannya, tidak ada halangan apa-apa. Dan mudah-mudahan Mas Ishak merasa puas dengan hasil karya saya ini ya. Ditunggu kedatangannya ya Mas ya. Mudah-mudahan merasa puas dengan hasil karya saya ini. Nah, saya ingatkan kembali ya buat pemirsa ya, jangan lupa untuk sebanyak-banyak yang menonton video dari Lapak Merah. Karena giveaway yang akan kita selenggarakan pada bulan April mendatang, pemenangnya adalah ditentukan dari seberapa banyak ya dari pemirsa ini menonton semua video dari Lapak Merah. Itulah yang akan menjadi orang yang beruntung mendapatkan celurit bujur seharga Rp500.000 bagi satu orang pemenang. Nah pemirsa, bagi pemirsa jangan lupa juga ya untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ya, sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.